Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya akan membagikan cara mengembalikan kontrol center MIUI ke versi sebelumnya. Oke, di sini device Poco X3 GT kemarin ada updatean ke MIUI 13.0.4 dan kontrol centernya kembali seperti yang dulu. Nah, kita akan merubahnya ke control center yang kayak kemarin. Oke, bagaimana caranya? Di sini tidak ada updatean melalui sistem app atau dari Play Store. Kita mendownloadnya dari Google Chrome. Kalian masuk saja ke Google Chrome. Kalian masuk ke pencarian. Ini pencarian Google. Kemudian kalian ketikkan plugin system 13.1.1. Nah, tampilannya seperti ini, kalian pilih yang atas sendiri. Jika sudah tampilan seperti ini, kalian scroll ke bawah. Kalian pilih tombol download. Kalian ingat yang versi 13.1.1 dan kalian tekan download. Sini kalian download lagi. Kita tunggu. Nah, kalian pilih download. Pilih tetap download. Kalian tunggu sampai selesai. Oke, sinyalnya kurang stabil, guys. Ini filenya tidak terlalu besar. Nah, ini sudah selesai. Kalian buka. Dan di sini kalian pilih installer paket yang ini dan kalian update. Nah, plugin system UI. Sudah kalian pilih buka yang bawah. Tidak perlu di restart, maka tampilan control center MIUI nya kembali seperti yang versi kemarin. Oke, sangat mudah bukan? Oke, teman-teman yang kurang ngerti bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.